Pameran yang julung-julung kali diadakan di Sarawak ini adalah satu pameran yang berbentuk diskusi di mana hasil kolaborasi di antara UNIMAS dan UiTM di mana kedua buah fakulti seni ini memperlihatkan satu pameran karya seni yang berbentuk lebih kepada non-traditional punya karya, iaitu lebih kepada memahami dan juga explore dalam bentuk subjek drawing itu sendiri. So, pameran Drawing Discourse Beyond Understanding ini adalah berbentuk secara diskusi, iaitu kalau kita tahu kalau kita nak mendiskusikan sesuatu subjek ataupun satu topik, kita perlu ada satu mungkin dalam satu seminar ataupun meeting. Tapi dalam bentuk pameran yang julung-julung kali diadakan di Sarawak ini, ia adalah berbentuk satu pameran secara diskusinya adalah secara visual. Kepentingannya adalah untuk lebih kepada pelajar seni itu sendiri untuk memahami maksud drawing yang bukan sahaja dalam bentuk drawing itu dalam menggunakan lukisan pensel di atas kertas, cakul di atas kertas, ianya boleh pergi beyond that understanding. Seperti kata-kata daripada John Berger dalam penulisan beliau mengatakan bahawa kepada artis, drawing ini adalah satu discovery, iaitu apabila artis itu melihat satu subjek di hadapan beliau, dia akan mengumpul subjek itu di dalam ataupun memahami subjek itu di dalam mind eyes, which is kita boleh panggil sebagai with our old factory, kita melihat satu subjek berdasarkan pengalaman kita sebelum ini, and then artis akan menghasilkan karya daripada dokumentasi daripada subjek itu menggunakan pelbagai jenis media and medium. Pameran ini juga ingin mengkaji tentang maksud drawing itu sendiri, di mana according to Brian Fay dalam penulisan beliau dalam pameran What is Drawing, mengatakan bahawa drawing bukanlah satu entiti ataupun satu subjek yang pasif ataupun boleh di single definekan kepada satu definition. Ianya boleh pergi lebih jauh berdasarkan pemahaman artis itu sendiri dan juga perkembangan teknologi dan juga perkembangan dunia seni itu sendiri. Lewat tahun kurun ke-19, artis sentiasa mencari media and medium baru untuk menghasilkan satu karya. Ini juga termasuk dalam topik ataupun subjek drawing itu sendiri, di mana artis akan selalu mencari new media untuk menghasilkan sebuah karya. Kita boleh melihat pada karya-karya di barat dan juga after postmodernist, kita melihat karya-karya yang mengatakan sebagai dikatakan sebagai contemporary drawing itu telah menjurus kepada media elektronik, media persembahan, media berbagai-bagai jenis media yang digunakan. Dua elemen yang perlu ditekberatkan dalam pameran ini adalah satu adalah segi penggunaan media dan medium. Seperti contoh, media yang bukan lagi daripada non-traditional media, iaitu pensel, cakul dan kertas. Ianya boleh pergi ke lebih jauh lagi daripada itu, di mana boleh menggunakan video, fotografi, video mapping dan juga bahan-bahan elektronik yang lain untuk menghasilkan karya, iaitu yang boleh didefinisikan sebagai drawing. Okay, harapan daripada hasil daripada pameran ini adalah bagaimana dua universiti ini, UNIMAS dan UiTM, dapat bergabung tenaga untuk berkolaborasi menghasilkan pelbagai lagi jenis pameran yang akan datang. So, ianya adalah satu platform. Pameran Drawing Discourse Beyond Understanding ini adalah satu titik tolak kepada hubungan yang lebih akrab dan juga kepada
perkembangan seni di Sarawak ini juga dari segi akademik dan dari segi komersialnya juga. And then ianya boleh diperkembangkan lagi dari sudut pemahaman di mana ianya agak penting untuk para pelajar melihat apa pensyarah dan juga para artis di Sarawak ini dari segi idea, dari segi penggunaan media-media, dari segi persembahan karya-karya yang dihasilkan oleh mereka.